resmi oleh presiden, nanti kan tetap ada bentuk persyaratan. Oh. Nah, tapi kita sudah ini, kita sudah antisipasi. Jadi semua dokumen yang 80 orang ya, itu yang dianggap, nah, tinggal begitu ada penyampaian tertulis, kita jalankan. Itu yang normal lagi atau istilahnya masih ada tambahannya dari normal? Kembali ke kota asli, nak. Oh, kembali ya, ke dari 168 ke 211. Oh. Nah, itu kan sudah berjalan sekian tahun, nanti 2-3 tahun terakhir, karena kondisi Arab Saudi, khususnya Mekah, enggak ada pembagian seperti itu. Nah, mudah-mudahan tahun ini kembali ke kota murni. Saya kira dari situ nanti pemerintah Arab Saudi bisa belajar lagi kira-kira untuk ke depan sebagai solusi dari permasalahan jamaah sekarang yang hotel di situ. Oh, iya. Nah, itu kan sudah ada juga tambahan 10.000. Jadi selain yang 211 kota murni, ada lagi 10.000. Makanya sekarang itu 221. Tapi kita belum bisa bergerandi tanpa ada petunjuk. Karena jangan sampai, ya namanya saja. Iya. Anu begini kan bisa berubah dan sebagainya. Kalau di Wajo sendiri memang berapa tahun itu antreannya kalau yang anu? 37 tahun. 37 tahun. Ya, kita masih kalah dengan Sidrap. Kalau Sidrap malam saya lihat di Metro. Iya. Sidrap urutan pertama. Baru dia 39. Se-Indonesia ini memang berarti. Iya. Jadi yang terlama itu Wajo Sidrap 39. Iya. Yang tercepat itu 7 tahun di apa ini, provinsi apa ini, Maluku atau apa, itu urutan kedua.